Berikut ini cara untuk mengubah posisi tombol kembali di HP Realme. Mau kalian hilangkan, ubah urutannya bisa. Buka saja, di sini ada setelan. Buka setelan, lalu gulir saja ke bawah. Di sini ada menu yang namanya sistem. Pilih yang namanya sistem. Di sini ada navigasi 3 tombol. Pilih navigasi sistem. Ini untuk mengubah urutannya dan bentuk. Ini untuk di kiri, untuk tombol kembali. Ini di kanan, yang ini. Kemudian kalau mau menghilangkan di sini, pakai yang gestur. Dan lihat di bawah, tidak ada tombol kembali sama sekali. Jadi seperti itu, silakan dicoba saja mau pakai yang pakai tombol atau diubah posisinya.